Relawan Pengusaha Muda Nasional menggelar Rapimnas bertajuk kolaborasi pengusaha menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Repnas menegaskan siap mendukung program pemerintah selanjutnya mulai dari makan siang gratis hingga pertanian. Rapimnas Relawan Pengusaha Muda Nasional Repnas dihadiri oleh seluruh pengurus pusat maupun daerah se-Indonesia. Dalam Rapimnas ada 3 poin yang disepakati oleh seluruh anggota, diantaranya Repnas menjadi perkumpulan berbadan hukum yang fokus di bidang ekonomi hingga berharap diikut sertakan dalam program pemerintah. Harapan saya terpasti di pilkada ini dengan pengawal dan menjadi mitra diskusi. Demikian dari saya. Sinergi dan kolaborasi di antara teman-teman pengusaha yang ada di Repnas dengan pemerintah untuk mengakselerasi berbagai program. Jadi khususnya memang ada program yang sekarang sedang menjadi salah satu pegangan utama, yaitu makan siang bergizi. Memang kita punya networking yang cukup baik di daerah-daerah. Harapan ini juga kita bisa mengakselerasi UMKM yang ada di daerah.